Yoi enggak sih? Yoi banget lah. Yoi bro, di video kali ini gue bakal membuat pesawat elektrik ya. Ini tanpa remote control. Pokoknya bisa take off gitu lah, bisa terbang gitu. Pokoknya ini ramah lingkungan dan total biaya pun cuma 30 miliar ya, alias 30 ribu rupiah. Udah keren banget nih. Sebelum lanjut nonton, bantu subscribe dulu lah. Sama like-nya jangan lupa cuy. Nah, yoi teman-teman ya, bahan dan alatnya itu sangat sederhana. Lu tinggal beli pesawat mainan yang dari gabus gitu loh, yang dari apa sih namanya ya, busa-busa gitulah. Nah, lu tinggal beli dinamonya, dinamo khusus ya, bisa dibilang dinamo drone lah, sama modulnya ya. Jadi modulnya tuh emang satu paket ya, jadi banyak banget lah di toko sebelah tuh kalau lu beli. Nah, kalau kalian udah beli dan emang udah punya dinamo seperti ini yang udah nggak kepake dan tinggal beli modulnya aja, nah untuk tutorialnya lu tinggal ngikutin ya di video ini nih. Ini udah jelas gampang banget, gila. Tapi lebih enak sih beli satu paket ya, jadi lu dapat baling-baling kecil gitulah buat mendorong ya. Ini emang mendorong ya, kayak kipas angin gitu. Pokoknya intinya ini kayak dinamo drone ya, jadi angin yang dihasilkan tuh kencang banget tekanannya teman-teman, bisa lo lihat lah. Nah, untuk body kerangkanya lo bisa lihat sendiri, ini gue bikin dari bungkus rokok ya. Emang ini bungkus rokok utuh ya, cuman dipasang aja. Pokoknya ini nggak ada lagi tutorial yang gampang selain di channel YouTube gue Abi. Yoi nggak sih? Yoi banget lah. Sambil kalian denger bacot gue yang merdu, nah lo juga harus perhatiin nih cara pemasangan dan cara nyordel dan cara ngelemnya ya. Lo bisa perhatiin deh, jangan fokus sama omongan gue yang keren inilah. Pokoknya ini ide kreatif dan pesawat yang paling unik yang pernah gue bikin ya. Ini bisa, yakin ini, bukan yakin sih, emang serius bisa terbang cuy. Pokoknya ini keren banget, apalagi kalau kaliannya lebih kreatif ya daripada video ini. Tuh lu bisa lihat sendiri tekanan udara yang dihasilkan, asik, udara avatar kali. Yang jelas sangat-sangat kenceng ya dorongannya, gila. Nah, di bagian ini nggak kalah penting ya, lu tinggal beli sedotan ale-ale ya, 2 biji alias 2 batang. Ini tugasnya sangat berat ya, untuk menopang body. Nanti gue kasih tali nih, pokoknya lu lihat deh, lu tonton terus, jangan sih di skip-skip ya, biar kalian juga lebih kreatif dan lebih apa nih, lebih pinter lah. Yoi, pesawatnya udah jadi nih, tinggal kita sepit kita akan sepil lintasannya ya teman-teman ya, kayak benang nilon ya. Nah, ini adalah lintasan ya, lintasan pesawatnya. Ini keren nih, kalau ada 6 meter atau 7 meter panjangnya kayaknya rapih banget ya. Tapi ingat, jangan lurus ya, jangan flat ya, jadi agak nanjak ke atas, seolah-olah kayak terbang yuk, kayak take off. Yoi gak sih? Yoi banget lah, langsung aja kita cek. Oke bro, untuk panjang lintasan yang gue bikin ini sekitar 2,5 meter ya, nggak panjang-panjang amat sih ya, biar lebih jelas aja gitu. Tapi kalau kalian mau bikin lebih panjang juga yoi banget. Jadi konsep lintasannya sedikit menanjak ya teman-teman ya. Ini kalau panjang banget keren banget tau. Nah kurang lebih seperti ini ya, ngejunglang ke atas ya teman-teman ya. Yoi, langsung aja kita test drive. Pokoknya kalian bantu subscribe, jangan lupa kalau kalian suka video ini. Yoi nggak sih, anjay. Nah, seperti yang gue bilang tadi, semakin jaraknya panjang itu semakin keren. Cuman ini udah mentok ya segini doang. Yoi teman-teman ya, semoga video gue bisa bermanfaat buat kalian dan menjadi inspirasi. Oke, yoi nggak sih? Yoi banget lah.